sekitar sebulan yang lalu di Masjid Miftahul Hasanah wilayah Astana Anyar, dan juga sempat viral di media sosial. Ada di TKP masjid tersebut terjadi pencurian kotak amal yang dilakukan oleh tersangka. Kalau dari pengakuannya sih baru satu kali, namun setelah kita mengecek ke polsek lain, ternyata yang bersangkutan juga merupakan salah satu pelaku curanmor. LP-nya ada di Polsek Lengkong. Saat ini oleh penyidik sedang dilakukan pengembangan. Dari laporan pengurus Masjid Miftahul Hasanah tersebut bahwa di situ sudah terjadi lebih kurang 5 kali. 5 kali terjadi pencurian kotak amal. Pada saat pencurian yang ketiga, setelah pencurian ketiga, pihak DKM memasang CCTV di pintu keluar di dalam masjid dan di beberapa area sekitar masjid. Kemudian oleh penyidik dari unit Polsek Astana Anyar melakukan pengembangan dan pengungkapan, dan alhamdulillah saat ini berhasil mengamankan pelaku berinisial AR, merupakan warga Jakarta yang saat ini sedang bekerja di Kota Bandung. Motifnya? Motifnya ya ekonomi ya, situasi saat ini pandemik, masyarakat juga mungkin susah dalam mencari nafkah atau penghidupan. Kemudian yang bersangkutan juga melihat tidak ada pengamanan yang ketat di sekitar masjid, akhirnya timbul niat untuk mengambil kotak amal. Bang, uang yang diambil dari masjid itu berapa? Uang yang diambil di masjid itu rata-rata antara 300 sampai 500 ribu. Tapi receh mungkin.